Hi everyone, kali ini aku mau review Cetaphil Baby Gentle Wash and Shampoo. Jadi ini adalah sabun top tutu, udah bisa dari kepala sampai ujung kaki. Dan ini untuk newborn, tapi berhubung anakku itu kulitnya sensitif banget, sering gatal-gatal kering, jadi aku coba pakai ini. Dan ini udah habis botol ini, kira-kira sebulanan. Dan yang aku rasain, jujur banget, kulit anakku sih tetap kering gitu, jadi pakai ini kayak nggak terlalu ngaruh karena kulitnya tuh setelah mandi pakai ini kayak biasa aja, nggak ada perubahan yang benar-benar jadi kulitnya nggak kering gitu. Tetap aja kulitnya tuh kering, gatel-gatel, jadi tetap harus pakai body lotion habis mandi ini gitu. Tapi ya memang lebih bagus sih daripada sabun yang biasa, maksudnya sabun yang kayak di supermarket gitu ya. Itu lebih kering lagi, lebih parah keringnya. Kalau yang ini sih emang busanya nggak terlalu banyak, jadi dia nggak terlalu kering. Tapi kalau untuk anak yang ezema, kayak anakku tuh ada ezema, terus pakai ini lumayan sih, nggak terlalu parah ezemanya sekarang, tapi tetap kering. Kalau ezema udah enggak ya, tapi tetap kering gitu kulitnya tuh, kayak nggak terlalu moisturize kalau menurut aku ini gitu. Jadi so-so lah kalau pakai ini, boleh juga sih untuk kamu yang anaknya kulitnya agak-agak sensitif tapi kurang ngaruh kalau menurut aku gitu. Jadi penilaianku kira-kira 70% oke, sisanya kurang. Semoga bermanfaat reviewku. Dah.